kita pasang standar samping dulu sob. Wow gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sob, kembali lagi di sini bersama saya Rai Green Tech. Apa kabar sobat semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, hari ini kembali lagi terjual kasta tertinggi dari motocross Kawasaki ya. Kalau kemarin itu terjual KX450 yang untuk kompetisi ya. Posisinya tepat persis berada di sini juga sob. Unit yang kita kirimkan ke Makassar. Mungkin kalau yang mau cek videonya udah ada, udah kita upload video sebelumnya ya. Itu adalah stok terakhir untuk KX450 kompetisi. Tepatnya itu posisinya persis di sini ya sob ya. Nah, itu dia ada baju pembalap MXGP yang juara di Sumbawa dan Lombok kemarin. Nah, jadi setelah KX450F yang kompetisi itu kita kirimkan ke Makassar, jadi tempat ini kosong gitu kan. Nah, setelah kosong jadi kita isi lagi yang KX450 lagi sob. Tapi kali ini yang kita pajang di sini KX450X karena yang kompetisinya itu kan udah habis ya. Itu adalah unit terakhir yang kita kirim ke Makassar dan alhamdulillah baru kita pajang di sini KX450X-nya udah langsung diorder lagi sob. Ya. Ini KX450X ini diorder oleh Bos Popo dari Sungai Liat ya, Sungai Liat Bangka Belitung. Nah, jadi memang mantep sekali, berarti ini tempatnya ini di antara banyak panggung-panggung nih, ini tempat yang mantap nih sob. Jadi ya diletak di sini kan, nanti ini terjual, kita letak sini lagi, mudah-mudahan terjual lagi gitu kan. Oke, nah itu sekilas ya. Jadi KX450X model year 2022 ini, KX450X model year 2023 ini akan langsung kita siapkan sob ya. Jadi kita pasang aki, kemudian kita isi bahan bakar, kemudian nanti ya dicek sama bagian PDI, baru setelah itu ya pastinya kita cek sound lagi nanti di depan sob. Baru kita copot lagi akinya dan kita kirimkan ke Bangka Belitung ya. Lumayan lama ya, karena Bangka Belitung itu nyebrang laut nanti kan, dari Palembang mungkin biasanya itu pengirimannya. Oke, jadi tanpa berpanjang lebar ya, langsung aja ya kita siapkan bang. Sekarang KX450X ini udah dinyalakan sob, udah dicek juga semua segala macamnya sama tim mekanik kita tadi. Oke, sebelum kita kirim kita lihat dulu ya sob ya, apa perbedaannya ya dengan KX450 yang kompetisi ya, karena ini KX450X. Oke, kalau dari segi mesin itu sama ya dengan KX450 yang untuk kompetisi, kemudian rangkanya juga sama persis. Nah, jadi yang membedakan apa? Yang pertama itu roda belakang ya. Untuk roda belakang KX450X ini diameternya itu ring 18, sementara yang untuk kompetisi itu ring 19. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, KX450X ini juga ada standar samping permanen seperti ini ya. Standar samping permanen. Nah, sementara untuk KX450 yang kompetisi itu nggak ada standar permanen seperti ini. Jadi standar pakai besi segitiga yang ya untuk moto-moto cross itulah sob ya. Oke, itu perbedaan yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk KX450X ini udah dapet ini ya sob ya, pelindung disc brake belakang, kemudian untuk engine cover di bagian bawah ini juga udah dapat ya untuk KX450X. Sementara KX450 kompetisi itu enggak ada ya. Oke. Nah, jadi dari segi spesifikasi mesin dan lain-lainnya sama sob ya. KX450X ini juga udah menggunakan ini ya, kopling hidrolik ya, pastinya sama dengan kayak yang kompetisi, kemudian stang dari brand rental dan ada juga Kawasaki launch controlnya. Oke. Kemudian untuk harga KX450X ini sedikit lebih mahal sob dibanding KX450 yang untuk kompetisi. KX450X ini itu kita jual dengan harga Rp169.300.000. 169.300.000.
Dan sementara untuk KX450 yang kompetisi itu yang model year 2023 Rp166.300.000. Nah, jadi KX450X ini lebih mahal 3 juta gitu ya, sob ya. Oke, kemudian dan ini ada hadiah tambahan ya. Oke, mari kita lihat di sini hadiah tambahan apa aja yang kita berikan untuk setiap pembelian KX450 KX series lah ya, KX series. Yang pertama, nah ini untuk semua apa ada? Untuk ini ya. Sweater KX series ya, khusus KX series. Ini untuk setiap pembelian KX series langsung dapat. Kemudian di sini pastinya ada buku panduan ya, buku panduan penggunaan ya, untuk perawatannya, ganti olinya, berapa ukuran oli, semua bisa dicek di sini ya. Kemudian di sini juga ada kunci busi, setelan jari-jari, dan ini ada pilihan untuk mappingnya ya, ada tersedia dua pilihan, yang untuk cadangan, yang di motor itu udah terpasang satu ya. Oke, ini langsung dapat juga. Kemudian oli, nah oli kita berikan oli racing satu botol free ya, untuk olinya itu dari brand Motis, tapi ini udah keburu dibungkus tadi sob, karena di pengiriman kan, jadi ini dibungkus plastik semua sama tim kita. Jadi ini olinya mereknya Motis, dan ini ada hadiah spesial ya sob ya. Nah kalau ini mungkin nggak setiap hari ada gitu, ini yang beruntung aja nih sob, kalau kebetulan pembeliannya sekarang ini sedang ada inilah promo kemerdekaan sob. Jadi kita berikan helm yang digunakan, ini motifnya sama dengan yang digunakan Dipa Ismaya, pembalap Bali MX Kawasaki Green Tech Racing Team. Nah ini dia, jadi GPX Kawasaki Dipa Ismaya Edition. Nah ini kita kasih langsung free, tapi untuk helm ini hanya selama persediaan masih ada ya sob ya, kalau yang ini. Tapi kalau untuk oli dan baju tadi itu memang ada, dan ini untuk pembelian di bulan Agustus inilah kira-kira ya, yang beruntung bisa mendapatkan helm ini. Keren ya, GPX Kawasaki Dipa Ismaya Edition namanya sob ya. Itu aja hadiahnya, dan ini dipesan oleh Bos Popo dari Sungai Liat ya, Bangka Belitung. Jadi Bangka Belitung nih paling rame nih KX-nya nih ya, paling rame, karena kemarin kita kirim KX450 yang kompetisi ke Bangka Belitung juga, kemudian KX85, kemudian KX250 yang apa shop itu namanya ya, saya lupa, Weni Shop kalau saya nggak salah ya, itu kita kirim ke Bangka juga. Kemudian ini KX450X lagi, wah mantep banget ya. Untuk harga-harganya udah sekarang ya, kita cek sound karena nggak ada tim yang di sini, mungkin saya aja lah yang langsung cek sound ya, tapi saya nggak berani untuk test ride sob, karena saya tunjukkanlah posisi duduk saya dulu ya sob ya. Dengan tinggi badan saya 171 cm ini tinggi banget sob. Waduh, wah nih. Nah kaki saya ini kalau kiri dan kanan saya turunkan ke lantai itu yang hanya ujung jarinya aja yang menyentuh lantai gitu sob ya. Dengan tinggi badan saya 171 cm. Nah, gini sob. Gini. Oke. Ini masih jinjit habis, jinjit maksimal nih gitu ya sob ya. Oke, seperti ini kira-kira. Oke, langsung kita cek sound ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pasang standar samping dulu sob. Oke, kita gas tipis-tipis. Oke, itu dia suaranya. Wah, ngeri ya sob ya, monster. Oke, saya coba aja deh keliling pelan-pelan aja tapi ya sob ya, karena nggak nyampe kan. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya kita bisa lihat ya. Tapi kalau udah jalan sih enak banget gitu sob, karena ringan, tinggi, dan tenaganya wow gitu. Yeah.
tinggi banget sob. Oke, cukup ya. Cukup ya sob ya. Aduh, tadi tuh saya ridingnya pelan-pelan banget, hati-hati banget ya, karena ngeri gitu. Tapi ketika kita udah berkendara tuh enak banget sob, karena memang terasa banget motornya itu ringan banget. Ini bobotnya nggak sampai 110 kg ya dalam keadaan tangki penuh. Kemudian kita tinggi banget dan pastinya powerful gitu. Jadi tadi saya udah hati-hati banget gitu naik motornya ya teman-teman. Nah itu tadi kalau yang di bungkusannya plastik chipnya itu warna hijau dan putih. Kalau yang terpasang di motor ini yang warna hitam ya. Jadi dia ada 3 pilihan ya untuk chipnya, untuk mappingnya. Itu dicobain aja mana yang cocok nanti ke di rumah. Oke sob, mungkin itu aja informasi yang kita sampaikan pada video kali ini. Semoga unit ini segera sampai dengan aman dan selamat sampai ke garasi rumahnya Bos Popo di Sungai Liat, Bangka Belitung. Dan semoga beliau juga happy nanti ketika kasta tertinggi dari mesin motocross Kawasaki-nya ini sampai di rumahnya. Oke sob, mungkin itu aja informasi kita pada video kali ini. Untuk seluruh sobat yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe channel Rai Green Tech supaya kita terus semangat untuk mengupdate berita-berita seputar otomotif dan Kawasaki khususnya. Kemudian follow juga Instagram Rai_GreenTech. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.